pasti kalian sangat familiar dengan jenis makanan ini. Makanan sehari-hari yang mudah dijumpai dan sudah diolah serta rasanya yang enak. Makanan yang enak ini ternyata diubah oleh agen biologi yang bernama jamur. Nah, kalau jenis jamur ini, pernahkah kalian melihatnya? Jamur adalah tumbuhan yang tidak mempunyai klorofil sehingga bersifat heterotrof. Alasan inilah yang mengeluarkan jamur dari kingdom plantae menjadi kingdom tersendiri, yaitu kingdom fungi. Jamur ada yang uniseluler dan multiseluler. Ciri-ciri jamur antara lain 1. Organisme eukariota yang menghasilkan spora. 2. Dinding selnya tidak mengandung selulosa, melainkan karbohidrat kompleks termasuk hitin. 3. Tidak memiliki kloroplas sehingga bersifat heterotrof atau saprofit dan parasit. Tubuh jamur terdiri dari benang-benang yang disebut hifa. Hifa dapat membentuk anyaman bercabang-cabang yang disebut miselium. Berdasarkan jumlah sel dan hifa, jamur dibagi menjadi khamir, kapang, dan cendawan. Jamur menyerap zat organik dari lingkungan melalui hifa dan miselium untuk memperoleh makanan, lalu menyimpannya dalam bentuk glikogen. Sebagai konsumen, jamur bergantung pada substrat yang menyediakan karbohidrat, protein, vitamin, dan senyawa kimia lainnya. Semua zat itu diperoleh dari lingkungannya. Sebagai makhluk heterotrof, jamur memiliki beberapa sifat. Jamur bersifat parasit obligat, karena hanya bisa hidup jika menumpang atau menggunakan sumber energi dari organisme lain seperti algae. Parasit fakultatif merupakan sifat jamur yang kadang membutuhkan organisme lain untuk hidup. Jamur juga bersifat saprofit yang dapat menggunakan sumber energi hasil metabolisme makhluk hidup lain. Tubuh jamur terdiri atas benang-benang halus yang disebut hifa. Di dalam hifa terdapat sitoplasma dengan organel yang biasa ditemukan pada eukariotik. Hifa membentuk suatu anyaman yang disebut miselium. Hifa dibagi menjadi sel-sel oleh sekat atau septum atau jamak septa. Septa umumnya memiliki pori yang cukup untuk mengalirkan isi sel dari satu sel ke sel yang lain. Beberapa jamur yang hifanya tidak bersekat dikenal sebagai senositik. Sebagian besar jamur membentuk dinding selnya terutama dari kitin atau kitin. Jamur parasitik umumnya memiliki sejumlah hifa yang termodifikasi sebagai hausteria, ujung hifa penyerap makanan yang menembus jaringan inang. Miselium jamur tumbuh sangat cepat, menyebar ke tempat sekitarnya. Pernahkah kamu melihat cendawan? Gambar berikut ini mengilustrasikan hubungan hifa tipis yang membentuk miselium dengan bentuk cendawan. Pada kelompok Zygomycotina, jenis hifa yang dimiliki adalah hifa senositik, artinya hifa yang tidak bersekat. Spora seksualnya menggunakan zigospora, sedangkan spora aseksualnya menggunakan sporangiospora dengan fragmentasi. Divisi Ascomycotina, jenis hifanya berkat. Spora seksualnya dengan Ascospora, sedangkan spora aseksualnya dibagi menjadi dua. Divisi Basidiomycotina merupakan jamur-jamur makroskopis. Jenis hifanya termasuk hifa bersekat. Spora seksual yang digunakannya adalah Basidiospora, sedangkan spora aseksualnya menggunakan Conidia. Dalam pengelompokan jamur, yang lain digunakan istilah divisi, karena sebelumnya jamur termasuk kelompok tumbuhan. Para ahli mikologi memperkirakan bahwa ada sekitar 1,5 juta spesies jamur di seluruh dunia dan lebih dari 100 ribu spesies yang telah dikenal. Menurut skema taksonomik yang sekarang digunakan, jamur diklasifikasikan ke dalam 4 divisi,
yaitu zigomikotina, askomikotina, basidiomikotina, dan deuteromikotina. Zigomikotina, kelompok jamur ini umumnya hidup sebagai saprofit atau saproba dan menyerap makanan dari organisme yang telah mati. Hanya sebagian kecil yang hidup secara parasit pada beberapa jenis makhluk hidup. Hifa zigomikotina tidak bersekat, mengandung inti haploid dan dinding selnya tersusun dari kitin. Contoh, jamur tempe yang berperan dalam pembuatan tempe. Beberapa jenis jamur dari kelompok zigomikotina yang hidup di dalam tanah bersimbiosis dengan akar tumbuhan tinggi. Hidup bersama antara akar dan filamen jamur semacam ini disebut mikoriza, yang umumnya terjadi sejak akar masih muda. Simbiosis ini menguntungkan kedua belah pihak. Jamur memperoleh makanan berupa zat organik dari akar tanaman, sedangkan penyerapan air dan mineral dari dalam tanah meningkat karena dibantu oleh jamur. Selain itu, hifa jamur menghasilkan hormon yang merangsang pertumbuhan tanaman. Ascomycota merupakan kelompok jamur yang terbesar, meliputi sekitar 30.000 spesies yang hidup bebas, ditambah 18.000 spesies yang bersimbiosis dengan alga. Sebagian besar bersel banyak, membentuk hifa yang bersekat dengan inti haploid. Hanya sebagian kecil yang bersel tunggal, seperti ragi Saccharomyces, yang bisa digunakan untuk mengembangkan roti. Kebanyakan Ascomycotina merupakan saproba, tetapi ada juga yang hidup parasit dan menimbulkan penyakit pada tumbuhan. Perkembangbiakan secara aseksual pada Ascomycotina bersel banyak dengan membentuk konidiospora yang dihasilkan secara berantai oleh ujung hifa. Konidiospora kecil, ringan seperti debu, mudah terbawa angin, dan akan tumbuh pada tempat yang sesuai. Reproduksi seksual dilakukan dengan pembentukan spora di dalam kantung kecil yang disebut ascus. Oleh karena itu, sporanya disebut Ascospora dan kelompok jamur ini disebut Ascomycotina. Ascomycotina bersel satu yang mempunyai nilai ekonomi tinggi dalam industri bioteknologi adalah ragi. Ragi dikelompokkan ke dalam Ascomycotina karena pembiakan seksualnya dilakukan dengan membentuk Ascospora. Jika keadaan lingkungan memungkinkan untuk tumbuh, ragi berkembang biak secara aseksual dengan membentuk tunas. Kemudian tunas ini memisahkan diri. Seringkali tunas tersebut tetap melekat pada induknya dan bertunas lagi sehingga membentuk koloni. Jika keadaan lingkungan tidak memungkinkan untuk berkembang biak secara aseksual, maka ragi berkembang biak secara seksual dengan membentuk Ascospora. Basidiomycotina, kelompok jamur ini banyak dikenal karena tubuh buahnya tampak jelas di permukaan tanah atau substrat lainnya, seperti jamur merang dengan tubuh buah berbentuk payung. Tubuh buahnya disebut basidiokarpus, terdiri atas jalinan hifa dikariotik. Ujung-ujung hifa menggembung, membentuk basidia yang di dalamnya terjadi peleburan dua inti haploid menjadi satu inti diploid, disusul dengan pembelahan meiosis yang menghasilkan empat inti haploid. Selanjutnya, basidium membentuk empat tonjolan yang berisi protoplasma dan keempat inti haploid tadi, masing-masing akan mengisi tiap tonjolan dan berbentuk empat buah basidiospora haploid. Deuteromycota bukan merupakan kelompok klasifikasi jamur yang sebenarnya, tetapi hanya menggolongkan jamur yang belum diketahui cara reproduksi generatifnya. Kelompok jamur ini digolongkan sebagai jamur tidak sempurna atau imperfecti. Bila sudah diketahui cara reproduksi seksualnya, maka jamur tersebut dipindahkan ke divisi yang sudah ditetapkan. Ahli mikologi dapat mengubah nama spesies jamur tersebut atau tetap menggunakan nama spesies yang lama. Jamur yang dulunya dimasukkan ke dalam kelompok Deuteromycotina namun telah diketahui reproduksi seksualnya antara lain adalah Monilia. Jamur Monilia ini sekarang dimasukkan ke divisi Ascomycotina dan namanya diubah menjadi Neurospora.